Shalom adik-adik terkasih. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di dalam kebaktian online Bina Warga hari Minggu tanggal 26 Mei 2024. Kita bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesehatan, sukacita untuk mempersiapkan diri di dalam ibadah kita pada hari ini. Hari ini akan dilayani oleh Kak Mary dan juga Kak Elisa. Kita akan membuka ibadah kita dengan hati bersyukur. Kita akan memasuki ibadah ini dengan pujian Kumasuki Gerbangnya. Serahkan di dalam Tuhan supaya hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita boleh kita fokuskan untuk menerima firman Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pagi baru di hari baru ini. Kami sudah diberikan penyertaan sehingga kami boleh menikmati pagi yang indah, pagi yang cerah dengan udara yang segar untuk kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, berkati kami, curahkan Roh Kudus supaya kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh
menyerahkan hati kami di dalam Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah melakir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Elisa. Dan mari kita akan membuka hati kita, menyiapkan telinga untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati dengan pujian Roh Kudus yang manis. Aku ingin menjadi
do to my saying? I wrote the same, but in different words. Thanks, love. Adik-adik semua, shalom. Jumpa lagi dengan Kak Elisa di Ibadah Anak Online bersama Bina Warga. Loh, kenapa? Kok ada yang menangis? Oh, sedih karena melihat video yang tadi kakak putar. Oh, baiklah. Sekarang sedihnya cukup dulu ya. Sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Cuk, maaf kalau buat adik-adik sedih. Oke, sekarang sedihnya sudah? Yuk, sikapnya baik, kita mau berdoa dulu. Oke, yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bersyukur karena kami boleh berjumpa dengan kakak-kakak pengasuh di Ibadah Anak Online bersama Bina Warga. Tuhan, sebentar kami akan membaca, juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami dapat merenungkannya dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Elisa ceritakan mengapa kakak memutarkan video di awal tadi. Karena hari ini kita akan belajar tentang kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, dua murid Yesus. Kisah keren ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus dan Yohanes adalah dua murid Yesus yang mengajar dan mewartakan kepada orang-orang tentang karya keselamatan Yesus Kristus. Satu hari, Petrus dan Yohanes sedang menuju Bait Allah. Dan mereka bertemu dengan orang lumpuh di luar gerbang Bait Allah. Karena pria itu tidak bisa berjalan, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang. Jadi dia mengemis kepada orang-orang. Petrus dan Yohanes tidak punya uang untuk diberikan kepada orang lumpuh tadi. Tetapi mereka berpikir sesuatu yang lebih baik. Petrus kemudian berkata, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan pria lumpuh itu berdiri. Lalu dia pun berjalan. Kemudian melompat-lompat dan berlari berkeliling. Adik-adik, lumpuh adalah kata untuk menggambarkan seseorang yang tidak bisa berjalan. Jadi orang lumpuh dalam cerita Alkitab kita hari ini, ia memerlukan bantuan orang lain untuk sampai di gerbang Bait Allah.
teman-temannya baik ya, mau menolong temannya. Petrus dan Yohanes pun tidak menyangka akan bertemu dengan pria lumpuh. Tetapi Tuhan sudah punya rencana dan akhirnya orang lumpuh itu sembuh. Banyak orang kemudian kagum kepada Petrus dan Yohanes. Mereka memuji Petrus dan Yohanes. Tetapi keduanya menceritakan bahwa Tuhan Yesuslah yang berkarya atas kesembuhan pria lumpuh tadi. Pria lumpuh yang sudah sembuh itu melompat dan memuji Tuhan karena ia juga tahu bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Sekarang Kak Elisa bertanya kepada adik-adik, hal apa yang kalian sudah dapat lakukan sendiri dan hal apa yang masih membutuhkan pertolongan orang lain? Wah, pakai baju sendiri, hebat. Hah, gak apa-apa sayang, belum berani pergi ke sekolah sendiri. Tidak apa-apa. Ya, justru kalau ke sekolah masih harus ditemani orang dewasa. Iya, jadi tidak apa-apa kalau belum berani sendiri. Nah, adik-adik, ternyata kita pun juga masih membutuhkan pertolongan orang lain. Seperti Petrus dan Yohanes, tidak punya emas, tidak punya uang, tetapi mereka punya ide terbaik. Berdoa. Petrus dan Yohanes berdoa untuk orang lumpuh dan akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan. Video di awal tadi adalah kakek tunanetra yang mengemis minta uang. Lalu ada wanita yang lewat juga tidak memberinya uang. Tetapi dia mengubah tulisan di kertas. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tulisan itu menarik perhatian banyak orang. Dan akhirnya kakek tunanetra mendapatkan uang yang banyak. Membantu orang secara praktis baik. Tetapi jika kita tidak punya uang, tidak punya emas, tidak punya barang yang untuk diberikan, kita selalu dapat berdoa seperti Petrus yang lakukan juga Yohanes lakukan. Tuhan Yesus itu penuh kasih. Ia mau mendengarkan doa. Doa Petrus dan Yohanes membuat pria lumpuh sembuh. Pria lumpuh tahu Yesus yang menyembuhkan. Yesus mendengarkan doa kita. Maka kesembuhan untuk orang lumpuh terjadi. Amin. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau mendengarkan doa kami sehingga kami boleh menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang melakukan kebaikan dengan berdoa seperti Petrus dan Yohanes. Kami mau berdoa untuk teman-teman dan juga orang lain yang sedang sakit supaya mereka mendapat kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat emas kita hari ini akan kita ucapkan dengan lantang bersama-sama. Diambil dari Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh.
Nah, sekarang yuk kita lakukan aktivitas kita hari ini agar kita dapat mengingat pelajaran dan juga firman Tuhan kita hari ini dengan baik. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur juga karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi kita, Allah yang menolong kita di saat kita sakit. Dan di saat dalam segala keadaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita akan bersyukur dengan menyampaikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop, kemudian bisa menitipkan kepada mama papa, atau adik-adik bisa membawanya pada saat adik-adik datang ke sekolah minggu di minggu depan. Mari adik-adik, sekarang kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan diiringi pujian segala puji syukur. Yeah.
Adik-adik, kita bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mempersembahkan persembahan dan memuji namanya. Kita belajar bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan memakai segala hal untuk menyembuhkan kita yang sakit. Tuhan senantiasa menguatkan kita sehingga di saat kita sakit, kita tetap bersyukur atas anugerah kemurahan Tuhan yang yakin menjamah kita untuk kita bisa sembuh. Mari adik-adik, kita bersyukur dengan memuji nama Tuhan, Allah kita heran dan besar. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas persembahan yang sedikit ini yang kami haturkan dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh percaya akan kuasa Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang heran, yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami. Kami bersyukur untuk cinta Tuhan melalui papa dan mama, oma dan opa, melalui adik dan kakak, dan saudara-saudara yang lain. Terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan hidup anak-anak-Mu di dalam kasih Tuhan sepanjang minggu hari ini. Sehingga minggu depan kami boleh kembali beribadah memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kiranya Tuhan memberkati kehidupan adik-adik selama satu minggu ini dalam setiap aktivitas. Dan Tuhan memberikan kesehatan, semangat di dalam kuasa kasih Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.